kita patut bersyukur karena dari Balai Karantina Tarakan akan melepaskan satu habitat begantan yang lama dipelihara masyarakat, akhirnya diserahkan untuk dilepaskan ke habitat alamnya. Menyiapkan sarapan untuk para begantan. Ini harus dipecah-pecah karena kalau enggak nanti di bawah satu kandang ini kasihan yang lain enggak dapat bagian. Jam 10 bekantan waktunya pada turun makan. Ternyata mereka punya juga jam makan pagi. Yang besar itu namanya Bruno. Dia suku di kelompok 1. Bruno, yang kedua di masjid belakang namanya Caesar. Nanti mereka akan datang juga. Dan kemudian hari ini juga kita patut bersyukur karena dari Balai Karantina Tarakan begantan yang lama dipelihara masyarakat akhirnya diserahkan untuk dilepaskan ke habitat alamnya. Sambil menunggu begantan betina datang, kita nikmati dulu para begantan lagi sarapan.
akan dilepas. Masih usia 3 tahun. Soalnya kan baru tuh biasanya kita di kompo ya. Lombaknya. Takut dia. Ya, dia kan tapi pegawai kayak gimana katanya? Iya, kalau mesti lepas enggak ada temannya gitu loh. Terjepit enggak adanya tuh. Bukan. Oh gitu kan. Kalau cewek diterima. Iya, kalau cewek cepat. Kita lagi mengadakan pelepas liaran bekantan hasil sitaan dari masyarakat. Kurang lebih umurnya 3 tahun. Sempat kita rawat karena ada penyakitnya, cuman sekarang sudah sehat, jadi kita lepas liarkan.